Yo, what's up? Be on spec, guys. Yang pertama, dia letupkan pesawat ni. Memang bila jadi letup ni, dia dah jadi macam teroris lah, guys. Jadi rakyat, dia dah mula takut dengan Pablo Escobar dan menganggap Pablo Escobar ni orang yang tak sioman lah, yang sampai sanggup buat macam tu. Yang kedua, guys, Pablo Escobar ni dia bukan saja meletup pesawat, guys. Dia meletup banyak tempat, guys. Dia memang letak banyak bom untuk membunuh orang-orang penting yang cuba nak menentang Pablo Escobar atau kartel Medellin ni lah, guys. Antaranya dia meletup bom di bangunan DAS. DAS ni kalau dekat Colombia ni lebih kurang macam dia ni CIA lah, badan intelijen yang memang berusaha untuk tangkap Pablo Escobar. Dia letupkan bangunan, tapi bangunan tu tak hancur lah. Tapi dia letup dengan menggunakan sebuah bas, dia park dekat dengan bangunan tu. Memang banyak orang mati kat situ lah. Dan selepas tu dia orang letupkan juga sebuah pasar raya yang di kota Medellin ni sebagai tindak balas lah apa yang kerajaan buat cuba nak menangkap Pablo Escobar. Sebab Pablo Escobar time ni dia dah, cara hidup dia dah tak normal lah. Cara hidup dia dah jadi macam pelarian. Sekejap lari ke rumah di sini, sekejap dia lari ke safe house di sana, sekejap dia lari ke sini. Jadi dia dah rasa macam dia perlu buat sesuatu. Still kerajaan masih tak nak tunduk dan aku pada dia. Pada waktu yang sama, guys, Pablo Escobar ni dia bijak tau, guys. Dia ada satu lawyer dia yang memang sentiasa berurusan dengan kerajaan untuk nak buat satu perjanjian tau, guys. Perjanjian ni mana kerajaan harus akur dengan Escobar kalau Pablo Escobar nak kan Pablo Escobar berhenti serang, buat serangan seperti buat bom dan pembunuhan yang ramai macam itulah. So di dalam proses tu, walaupun kerajaan cuba nak tangkap Pablo Escobar, Pablo Escobar ni dia tetap cuba nak buat perjanjian dengan kerajaan lah. Dan yang paling last kali bila kerajaan Colombia time tu dia tak dapat nak tahan pressure, tak dapat nak tahan tekanan daripada serangan daripada Pablo Escobar ni adalah apabila Pablo Escobar dia buat taktik colik pegawai-pegawai atasan dan keluarga pegawai-pegawai atasan yang berpihak kepada parti politik kerajaan lah. Kat sini time tu Presiden Caesar ni dia dah mula down lah, pasal apa, dia dapat tekanan daripada dalam kerajaan ni sendiri, pasal dia orang dah takut setiap kali keluarga dia orang keluar ada yang kena colik, ada yang kena bunuh. Dan in fact memang dah ramailah tebusan yang milik ahli keluarga kerajaan ni di dalam tangan Pablo Escobar tu, guys. So Pablo Escobar kat sini ni memegang satu kuasa lah. So kalau kau nak orang ni, kalau tak nak dia orang mati kena bunuh, kau kena akur lah, kau kena ikut perjanjian ni. Perjanjian ni memang agak gila lah, guys. Pasal apa? Dalam perjanjian ni, yang pertama, Pablo Escobar menuntut ekstradisi akta yang nak dibuat oleh US tu perlu dihapuskan. Supaya kalau dia orang tangkap, tak perlulah dia orang dihantar ke US. Yang kedua, Pablo Escobar, dia sanggup menyerahkan diri, iaitu menyerahkanlah tapi dan dipenjarakan dengan syarat penjara tu dia sendiri yang buat, guys. Dia sendiri yang buat, pegawai atau tentera penjara tu pun di kalangan dia punya orang, dan tentera daripada pihak kerajaan Colombia ni tak boleh dekat dengan diorang 3 km. Jadi ibarat macam itulah perjanjian diorang ni. So kalau kau fikir, memang tak logik lah. Of course lah, takkan dia nak buat penjara. Of course Pablo Escobar dia buat sebuah mahligai, guys, yang katanya itu adalah penjara. Nonsense lah, guys. Sebab apa? Di dalam yang mahligai yang dikata penjara tu memang ada segala-galanya lah. Ada padang futsal lah, ada dia punya bahagian pub dia, ada dia punya bahagian kasino dia. In fact dia buat apa tu, guys, dia bawa pelacur-pelacur ni untuk nak berhibur kat dalam tu, guys. So akhirnya nak buat macam mana tak, kerajaan terpaksa akulah pasal apa, nakkan tebusan-tebusan yang dicolek tu dilepaskan. So bila jadi macam tu, kita nampak memang kerajaan time tu kalah lah. Memang nampak kemenangan besar milik Pablo Escobar. Diorang pun setuju, Pablo Escobar dah siapkan lah penjara dia dan dia pun memenjarakan diri dia. Tapi di dalam waktu penjara ni, guys, sebelum nak dia nak penjarakan diri dia, dia dikejutkan dengan kematian sepupu dia lah, Gustavo ni, sebab ditangkap oleh polis, katanya polis Colombia. Dan one thing pasal kartel ni, diorang ni walaupun dia penyangak, tapi diorang memang setia gila pada bos-bos diorang lah. Diorang takkan bagi tahu kat mana bos diorang, diorang sanggup mati.
So Gaspurvo ni memang matilah dekat dalam tahanan ni, sebab tak, memang dia takkan bagi tahu kat mana keberadaan Pablo Escobar. So ini memang satu tamparan yang hebat buat Pablo Escobar. So bila dah sampainya waktu bila Pablo Escobar nak dipenjarakan, di dalam penjara dia sendiri, untuk melancarkan bisnes dia, Pablo Escobar ni guys, apa yang dia buat adalah dia lantik dua orang kanan dia, iaitu Gerardo Moncada dan seorang lagi Fernando Galeano. So dua orang ni antara orang yang kanan dia lah. Dia percaya, tapi bukanlah percaya 100%, tapi sebabkan banyak juga orang-orang dia yang dah mati dibunuh oleh polis. Jadi ni antara orang pilihan yang dia adalah, dia, apa ni, dia buat adalah sewaktu di penjara, dua orang ni lah yang akan menguruskan dia punya bisnes dadah dia guys. Dan so dua orang ni dah kira angkat macam bos jugalah. Cumanya apa yang Pablo Escobar minta, diorang harus bayar cukai kepada Pablo Escobar. So walaupun Pablo Escobar dah menjara, tiap-tiap bulan dia mendapat duit sekitar RM250,000 daripada salah, daripada dua orang lah. So sekitar RM500,000 sebulan atas urusan perniagaan yang dijalankan tu lah. So di dalam proses tu guys, dalam proses dia dalam penjara ni guys, Pablo Escobar dia dengar ada kabar-kabar angin yang dia punya orang suruhan, dua orang ni, yang si Moncada ni dengan Galeano ni, macam main taik tu guys. Dia dengar yang diorang ni merungut lah pasal kena bayar cukai yang tinggi. Jadi Pablo Escobar rasa macam tak puas hati tau. Apa yang dia buat adalah dia naikkan cukai tu daripada RM250,000 seorang kepada RM1,000,000 setiap seorang. Dan dia dapat lagi kabar angin yang mengatakan diorang ni, diorang ni ada rembat duit tau. So Pablo Escobar ni memang pantang lah kalau orang curi daripada apa yang dia telah buat sebelum ni kan, daripada empire ni. Dia memang pantang kalau orang curi dia punya barang. So apa yang dia buat adalah dia panggil dua orang ni datang ke penjara dia ni, dan dia bunuh dua orang ni guys. So dekat sini bermulanya masalah baru Pablo Escobar. So bila dua orang ni mati, kerajaan nak siasat tau. Sebab dah banyak sangat keluar kabar angin dan juga mengatakan Pablo Escobar sebenarnya tidak di dalam penjara, malah dia sebenarnya di dalam syurga yang kerajaan sendiri biarkan dia boleh memerintah ataupun boleh menjalankan perniagaan dia tanpa perlu takut daripada sesiapa pun. So rakyat dah mula dapat tahu tau, Pablo Escobar ni bukan dalam penjara sebenarnya, dia lebih kepada macam duduk dekat satu istana tau. Jadi diorang dah mula rasa macam tak syok lah, especially kepada Presiden Caesar ni. Dia dah mula dapat kritikan-kritikan lah. So apa yang dia buat adalah bila dengar kes dua orang mati dibunuh dalam tu, dia nak buka balik kes ni lah. Dia nak siasat balik betul ke. So Pablo Escobar rasa macam ini mungkin datangnya ancaman baru apabila tentera dah start datang guys. Tentera-tentera daripada pihak Colombia ni datang ke dalam ke penjara tu, tapi dia tak boleh masuk lagi. Dia orang nak siasat tentang kematian dua orang ni. So Pablo tak bagi dia masuk. Pablo tak bagi dia masuk sehinggalah datang salah seorang menteri Colombia ni, cuba nak berunding dengan Colombia. Dia dengan selamba dia seorang je masuk dalam penjara tu. Silap besar lah, kau seorang-seorang masuk dalam penjara tu. Waktu tu memang Pablo Escobar memang dia berangin lah, memang hangin gila pasal apa, dia rasa perjanjian dia telah dicabuli oleh mereka ni semua. Apa dia buat? Dia jadikan menteri ni tebusan guys. Bila jadikan menteri tebusan, kadang waktu tu jadi huru-hara guys. Jadi Presiden Colombia waktu tu, Presiden Caesar ni dia tak banyak pilihan. Apa yang dia boleh buat adalah dia mengarahkan tentera supaya memecah masuk dan menyelamatkan menteri dia seorang dalam tu, dan juga menangkap Pablo Escobar. Dan akhirnya tentera pun pecah masuk, berlakulah tembak-menembak antara guard diorang dengan tentera Colombia ni. Dan akhirnya diorang dapat selamatkan menteri yang mangkuk tu lah, yang konon-konon nak tunjuk hero, tapi akhirnya dia sendiri yang terjebak dalam situasi yang sangat tegang tu. Dan Pablo Escobar seperti biasa dia hilang guys, dia dapat lari lagi daripada penjara tu. Dan memang itu sesuatu yang memalukan buat Presiden Colombia ketika itulah. Pasal apa, dia orang pelik macam mana Pablo Escobar boleh terlepas sedangkan dia berada dalam kepungan tentera, tapi dia tetap boleh hilang daripada radar dan tak ada siapa tahu dia dekat mana guys. So keadaan menjadi semakin tegang lah. Dan waktu tu
search block yang telah, yang sebelum ni kan ada yang satu unit search block ni nak menangkap Pablo Escobar ni, telah diwujudkan semula untuk menangkap Pablo Escobar. Dan Pablo Escobar ni walaupun dia keadaan macam tu, dia cuba nak berunding balik, tapi of course Presiden Colombia dia dah tak nak lah. Dia memang nak tangkap juga Pablo Escobar ni. Memang dia rasa Pablo Escobar ni satu ancaman yang sangat besar. So waktu dalam kejadian yang nak tangkap menangkap ni, of course Pablo Escobar ni dia bertindak balas. Dia sebab dia ketua kartel kan, dia bertindak balas lah. Bertindak balas dengan menyerang siapa saja yang polis dekat dalam negara tu, dia akan bunuh. Dan dalam peperangan ni of course banyak juga orang-orang kartel yang mati lah, especially salah seorang daripada partner Pablo Escobar ni, Don Gacha. Dia salah seorang yang mati dalam peperangan dengan kerajaan Colombia, guys. So keadaan semakin tegang dan mereka pun jadi macam mana, dia fikir macam mana nak tumpaskan Pablo Escobar ni. Adalah salah satu cara dia, selain daripada dia punya menangkap dia punya sicario atau orang-orang bawahan dia, pihak kerajaan telah berfikir diorang harus menumpaskan dia punya aset-aset kewangan dulu, sehingga bila dia tak ada aset kewangan, barulah dia boleh menumpuhkan dia punya tentera Escobar ni lah. Of course Pablo Escobar memerlukan duit untuk bayar dia punya budak-budak ni. Walaupun setia, dia harus dibayar juga kan. So bila banyak aset-aset dirampas, so Pablo Escobar punya kewangan ni dah semakin lama semakin kurang lah, semakin tak ada lah, sebab banyak dah kena rampas. And budak-budak dia pun banyak mati dan dia menjadi semakin tertekan lah. Tapi dia masih selamat lagi, guys. Dia masih boleh lari ke banyak tempat lagi sebab dia punya sicario dia, dia punya pembunuh arahan dia masih banyak lagi, guys. Sehinggalah tiba-tiba datang satu pemain baru yang bernama Los Pepes. Los Pepes ni siapa pula, guys? Los Pepes ni lagi ganas, guys. Dia ni bukannya polis ke tentera ke, dia ni kerja dia memang pergi bunuh siapa saja yang berkawan dengan Pablo Escobar. Siapa saja askar Pablo Escobar, Los Pepes ni lah datang yang bunuh. Dan cara Los Pepes ni memang sangat mengerikan lah. Dia memang bukan macam polis nak kena tangkap ke, tak. Dia datang, dia jumpa, dia bunuh. Dia gantung orang kat sana kat sini. Dia jumpa mayat yang tak ada kepala semua. Ini semua kerja Los Pepes. Setiap kali orang yang dibunuh, dia akan tulis tanda, dia akan tulislah dilakukan oleh Los Pepes. Siapa saja yang ada kaitan dengan Pablo Escobar, Los Pepes akan kerjakan dia orang. So Pablo Escobar ni dia dapat tekanan daripada bukan saja daripada kerajaan Colombia tapi daripada Los Pepes. Persoalannya siapa Los Pepes ni, guys? Rupanya, kau ingat tak lagi yang pada awal tadi aku dah cakap pasal Cali Cartel. So Cali Cartel ni dia cuba mengambil kesempatan daripada kesengsaraan Pablo Escobar. Of course dia ni rival, guys. Ni rival A kan, si Cali Cartel ni. Of course dia nak jatuhkan Medellin Cartel. Sebab kalau jatuhnya Medellin Cartel, mana dia dah tak ada pesaing lah. Mana dia lebih berkuasa. So Los Pepes ni basically adalah tentera-tentera gerila yang dalam hutan ni yang diupah oleh Cali Cartel ni untuk bunuh geng-geng Pablo Escobar. Itu dia punya basic info lah. Kalau kita nak faham siapa Los Pepes ni, Los Pepes ni bukanlah geng pengedar dadah ke atau kartel lain ke, tidak. Diorang ni adalah satu gerila yang tidak suka apa yang dilakukan oleh Pablo Escobar, sebab dia rasa Pablo Escobar ni perlu dihancurkan. Kalau tak, musnahlah negara Colombia yang diorang sayang. So Los Pepes ni wujud dengan bantuan juga Cali Cartel. Cali Cartel ni yang musuh Pablo Escobar lah. Of course dibagi bantuan mungkin daripada segi kewangan, daripada senjata tak payahlah kot, sebab memang dia pun banyak senjata. Daripada segi information lah tentang mana nak dapat atau mana nak cari budak-budak yang setia dengan Pablo Escobar. So kau bayangkan, satu persatu sicario-sicario Pablo Escobar ni mati, guys, dikerjakan oleh Los Pepes. Jadi siapa yang geng yang Pablo ni dah jadi takut tau, guys. Dia punya lawyer ke, dia punya orang yang bankers dia ke, dia punya budak-budak dia ke, semua jadi takut pasal dia orang ni ditarget oleh Los Pepes. Sebab dia orang tak, kalau polis dia senang nak tahu tau ni polis, ini dia orang tak tahu pasal apa. Los Pepes ni macam dia orang juga, orang yang sama, macam ibarat macam kartel juga. Tahu-tahu je dia orang dah kena kidnap, kena gone lah. So tekanan ni buat Pablo Escobar ni, dia rasa macam keluarga dia tak selamat tau. Pablo Escobar ni walaupun dia seorang yang sangat bengis, sangat orang yang
kejam, tapi dia memang sangat penyayang terhadap keluarga dia. Dia memang sayang gila dengan keluarga dia. Sampailah dia rasa bila ancaman yang datang pada Los Pepes ni, dia rasa ni satu ancaman yang serius lah. Ni belum lagi ancaman daripada kerajaan Colombia dan juga ancaman daripada kerajaan Amerika Syarikat. So, kau bayangkan banyak musuh datang daripada setiap penjuru. So, Pablo Escobar time tu dia hanya fikir keselamatan keluarga dia. Apa yang dia buat adalah dia cuba menghantar keluarga dia keluar daripada Colombia. Itu dia nak selamatkan keluarga dia lah. So, bila kerajaan Colombia tahu yang keluarga Escobar ni, bini dia, anak dia, mak dia semua nak keluar pada Colombia, dia tak bagi lah, dia tahan. Dia tahan tu, dia tangkap lah. Dia tangkap untuk di bawah jagaan kerajaan Colombia. Maknanya bukan masuk penjara, cuma dia orang ni tak boleh nak bergerak lah. Dia ditempatkan di satu tempat. So, waktu tu bila Pablo Escobar dengar, dia rasa marah lah, pasal dia rasa orang yang dia sayang sekarang ni dah berada dalam tangan musuh. So, dia jadi semakin sempit tau kan? Dia jadi semakin terdesak untuk selamatkan diri dia, dan yang paling utama adalah nak menyelamatkan keluarga dia, guys. So, akhirnya setelah satu-satu dia punya sikario mati, duit dia dah semakin berkurangan, walaupun banyak duit sebelum ni yang dia tanam, guys. Banyak tempat lah dia tanam. Dia cari balik duit tu, kebanyakan duit tu semuanya dah hancur, dimakan oleh serangga atau semacam tu lah. Memang dah tak boleh pakai. So, memang Pablo Escobar dah tahu dia punya kekuasaan time tu dah semakin nak jatuh lah, disebabkan apa yang berlaku. Dan bila dia fikir balik, dia punya ahli-ahli lain kan, dia punya founder lain yang Medellin Cartel tu, seperti Carlos, leader tu yang bawa kereta bang tu pun dah kena tangkap dan dah telah diekstradisi ke US. Dan Ochoa Brothers ni dia pandai, guys. Dia awal-awal dia dah serah diri, tapi dengan syarat lah, iaitu dengan hukuman yang ringan lah. Jadi yang Ochoa Brothers tu pun dah tak ada. Jadi tinggal dia saja, guys, dengan ada seorang dua orang pengikut dia je, guys. So, apa yang Pablo Escobar buat, dia tak ada pilihan lah, adalah dia terpaksa menyorokkan diri dia lah selama berapa bulan je tu. Cakap sebulan kot. Dia dah sorokkan diri. Mungkin sebabkan kerinduan dia kepada keluarga dia, dia tak boleh tahan, walaupun dia dapat berhubung dengan anak dia, dengan bini dia melalui radio yang dia bagi kan, maknanya radio rahsia lah. Akhirnya dia keluar daripada tempat persembunyian untuk nak buat plan baru. Tapi guys, disebabkan radio ni lah berakhirnya kerjaya dan juga nyawa Pablo Escobar. Daripada radio yang dia selalu kontak keluarga dia ni, US punya aset sebenarnya time tu memang banyak lah. Dia nak detect Pablo Escobar ni memang susah, melainkan dia menggunakan aset dia yang bernama Central Spike. So, Central Spike ni ibarat macam dia menggunakan kapal terbang berlega di udara kawasan yang dipercayai dekat mana Pablo Escobar menyorok, guys. Dari situ dia boleh detect tau dekat mana selalu Pablo Escobar guna radio untuk berhubung dengan anak dia. So, bila dia tahu titik fokus kat mana datangnya radio tu, kat situlah dia dapat tahu di mana Pablo Escobar menyorok. So, pada tanggal 2 Disember 1993, iaitu satu hari selepas hari jadi Pablo Escobar, pihak polis Colombia dapat detect dekat mana, dan dia telah diserbu lah. Akhirnya berlaku tembak-menembak dan Pablo Escobar mati ditembak oleh polis Colombia. Dan waktu tu memang jadi satu berita yang sangat gempak. Memang di Colombia waktu tu memang ramai orang bersorak tentang kejayaan pihak polis dapat menumpas Pablo Escobar. Bukan saja rakyat Colombia bergembira, malah Amerika Syarikat pun memang turut bergembira pasal apa? Tumpasnya salah seorang kartel yang memang sangat dikendaki oleh US. US memang geram gila dengan Pablo Escobar, guys. Pasal apa? Dia punya hebat Pablo Escobar ni, waktu dia menjadi orang yang paling wanted pun, Pablo Escobar ni sempat pergi ke White House, guys. Pergi melancung dan dia ambil gambar kat sana nak menunjukkan dia ni untouchable. Kau bayangkan memang, kalau aku jadi presiden US pun aku rasa macam sakit hati. Inilah orang yang paling aku nak, tahu pula dia boleh pula ambil gambar kat depan White House. Memang orang hajar Pablo Escobar ni, guys. So, bila matinya Pablo Escobar ni memang satu kejayaan yang besar lah buat kerajaan Colombia. Tapi walaupun macam tu, bukan semua rakyat Colombia suka.
terutama rakyat yang berada di Medellin ni, dia masih lagi menganggap Pablo Escobar ni orang yang banyak berjasa pada diorang lah, sebab banyak bagi duit pada orang miskin, bina rumah untuk diorang. Of course masih ada lagi jasa-jasa yang diorang kenang Pablo Escobar ni, walaupun si Pablo Escobar ni telah membuat banyak pembunuhan di Colombia. So guys, kat sini ada satu kisah yang aku rasa kita boleh belajar betapa kalau kau nak buat easy money, tak lama hidup. Jadi penjenayah tak lama hidup, pasti akan mendapat akibat dia daripada apa yang kita lakukan. So di dalam Colombia tadi, kita dapat tahu ada dua kartel yang berkuasa, iaitu Medellin Cartel dan juga Cali Cartel. Selepas runtuhnya empire Medellin Cartel, tinggallah kartel yang bernama Cali Cartel. Jadi Cali Cartel ni memang sangat berkuasa lah time tu. So untuk Cali Cartel ni, insyaAllah kalau ada masa lain aku akan ceritakan bagaimana lagi complicated yang nak tangkap Cali Cartel ni. Sebabkan apa yang telah berlaku pada Medellin Cartel ni, diorang belajar pada kesilapan Medellin Cartel, menjadikan mereka ni antara penguasa kokain yang paling besar di dunia. So diorang pula lah take over guys. Bayangkan daripada jumlah kokain jualan dunia ni, yang terhasil 80% datang daripada Cali Cartel ni. So Cali Cartel ni diorang panggil The Gentleman of Cali. So diorang ni lebih macam style sikit lah, jenis macam pakai coat, pakai baju pun baju batik diorang. Memang mafia kelas atasan lah guys diorang ni guys. So beza dengan yang Medellin Cartel ni, diorang ni lebih kepada macam Robin Hood lah, macam mengutamakan rakyat. Tapi Cali Cartel ni diorang lebih kelas, classy sikit. So yeah guys, insyaAllah next time kalau ada masa aku akan cerita pasal Cali Cartel, kalau korang berminat nak tahulah. So mana yang dah tengok pada awal sampai habis, aku ucapkan jutaan terima kasih. Aku doakan supaya korang panjang umur dan murah rezeki, sehingga kita jumpa untuk kita punya next video. Korang jaga diri baik-baik, stay safe, stay cool. Guys, korang memang awesome. Suara pun dah tak ada guys. Ciao.